Beginilah kepanikan warga saat sebuah sound system di sebuah acara di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi saat berlangsungnya acara karnaval perayaan kemerdekaan RI. Sontak insiden ini membuat seluruh peserta karnaval panik dan berusaha menyelamatkan diri. Melihat api mulai membesar, warga sekitar, kru dan peserta karnaval gotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun dapat dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi karena mesin genset yang panas dan memicu korsleting listrik. Penggunaan sound system seperti ini sejatinya tidak diizinkan, lantaran selain suaranya mengganggu masyarakat, juga berpotensi terjadinya hubungan pendek arus listrik dan menimbulkan kebakaran. Kami tidak mengizinkan, kalau karnavalnya memang tetap kita izinkan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetap kita izinkan, tetapi untuk soundnya memang tidak diizinkan. Sebagai warga itu merasakan kurang nyaman sih, mengganggu. Ya salah satunya membongkar rumah warga sebagian, terus kayak fasilitas umum, jembatan, diri robohkan sebagian. Kasihan anak-anak kecil juga sih, untuk suara-suaranya kayak gitu bising. Warga berharap pihak berwenang menindak tegas penggunaan sound system berdaya besar dalam sebuah kegiatan acara karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Kaleh Mega untuk CSI RTV.